pintu tadi, dendam saya, marah saya, benci saya, kecewa saya tinggal di dalam. Sekarang saya pulang dengan hati bersih. Saya tidak mau bawa beban untuk keluarga. Ya, mantan Ketua KPK Antasari Azhar akhirnya dibebaskan hari ini 10 November 2016, hari Kamis. Seperti yang kita ketahui, mantan Ketua KPK tersebut pada tahun 2010 divonis 18 tahun penjara atas pembunuhan PT Bos Putra Raja Wali Bantaran Nasruddin Zulkarnain. Ini dia beberapa headline pemberitaan, dan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali. Pada saat itu Antasari dinyatakan bersalah. Ida Laksmiwati, tadi bila Anda mengikuti sedikit cuplikan di awal, istri mantan Ketua KPK Antasari Azhar telah mempersiapkan banyak hal tentunya untuk menyambut kebebasan bersyarat sang suami. Kita lihat dulu respon dari para netizen. Kita lihat, ini dia, hari ini hari bersejarah. Selamat Hari Pahlawan, guys. Dua, Antasari Azhar bebas. Semoga kebenaran menang. Nit underscore sweet sudah mencuitkan opininya. Kita lihat lagi respon yang lain dari para netizen. Daniel Komaling mengatakan, marah dan dendam saya tinggal. Saya pulang tidak akan mengungkit-ungkit apa yang telah terjadi, kata Antasari sambil berenang air mata. Tadi kita sama-sama lihat ya cuplikannya, tagarnya Antasari Azhar. Khairul 019, kami ucapkan selamat atas bebasnya Bapak Antasari Azhar. Semoga gerasi Bapak dikabulkan dan semoga tetap berjuang tentunya melawan korupsi di Indonesia. Itu dia beberapa respon dari para netizen. Untuk mengetahui situasi terkini, saya akan mencoba menghubungi rekan Marshalina Gita yang saat ini sedang berada di kediaman Antasari Azhar. Selamat siang, Gita. Boleh diceritakan situasi ketika Bapak Antasari Azhar sudah mulai kembali ke rumah? Gita, silakan diceritakan. Selamat siang, Widya. Suasana haru, bahagia, semua tumpah ruah menjadi satu di saat Antasari Azhar tiba di kediamannya yang didampingi langsung oleh anak-anaknya, istrinya, bahkan juga cucunya. Dan pada saat Antasari Azhar tiba di kediamannya, ini ternyata sudah disambut oleh banyak sekali rekan-rekan, keluarga, semua ingin turut serta memberikan dukungan kepada Antasari Azhar atas bebasnya Antasari Azhar dari lapas Tangerang setelah menjalani 2/3 masa tahanannya. Bahkan tadi menariknya Antasari Azhar pun juga sempat memotong tumpeng terlebih dahulu sebagai bentuk syukur. Akhirnya penantian lama dari seorang Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, bisa juga terbebas dari jeruji besi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan anak dari Antasari Azhar, sudah ada Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Halo Mbak. Mbak Ajeng tadi turut serta bersama-sama juga bareng menjemput Bapak di lapas. Apa saat ini yang terbenak gitu, yang ada di pikiran Mbak Ajeng, akhirnya ayah ini sudah balik lagi ke rumah? Ya, alhamdulillah wa syukurillah, benar-benar tiada ada kata putus untuk bersyukur bahwa akhirnya Papa bisa pulang, kumpul lagi sama kita di rumah seperti seharusnya Papa berada gitu. Di ucapan syukur udah nggak bisa diungkapkan lagi, tidak putus kami ucapkan gitu. Selama ini sebenarnya bentuk support dari anak-anak, di sini juga ada Mbak Dita ya, anak sulung dari Pak Antasari Azhar, ini selama hampir 8 tahun di penjara ini seperti apa? Ya mungkin supportnya kita pastinya jenguk papa gitu kan, bawa cucunya main gitu. Terus kadang papa juga kan butuh tempat untuk berkeluh kesah, bercerita, ya kita dengarkan. Terus kita ya maksudnya seperti layaknya keluarga lainnya aja gitu. Jadi saling mendoakan ketika papa lagi mungkin lagi dalam kondisi yang lagi drop, lagi bosan di dalam, itu kita harus, ya Pak, sebentar lagi, ayo kita kuat, kita sama-sama support seperti itu. Sama-sama selalu support. Nah kemudian ini, apa yang akan dilakukan bersama dengan Pak Antasari Azhar, bersama dengan Ibu dan juga semuanya ini, setelah ini apa yang akan dilakukan bersama-sama? Apa ya Mbak, kalau untuk dilakukan bersama-sama paling, ya pasti kita, insya Allah rencananya kita mau umroh sama-sama. Sebagai bentuk rasa syukur ya, karena akhirnya papa bisa pulang kembali, dan pastinya kita menata semua mimpi-mimpi yang pernah tertunda dan pernah lepas dari kita gitu. Jadi menjaga lagi kita sebagai keluarga tuh dieratkan lagi, terus papa jadi lebih bisa terlibat dalam kehidupan kita gitu, yang selama ini tidak ada peran papa secara utuh gitu.
Boleh tahu salah satu mimpinya apa sih yang tadi kan sempat tertunda dan ingin diwujudkan bersama-sama lagi? Ya itu salah satunya umroh. Kita memang pengen bermimpi bisa umroh sama papa waktu itu. Karena sebelumnya saya umroh cuma berdua sama mama gitu. Jadi kali ini saya pengen bisa rame-rame kita, yuk pak kita umroh ke sana. Jalan-jalan istilahnya, jalan-jalan lagi sama keluarga, makan-makan lagi, makan di rumah gitu kan. Yang paling dirindukan, nggak bisa dilakukan selama ini. Yang paling dirindukan dari seorang Antasari Azhar ini apa sih? Coba diaku ke Mbak Dita. Mbak Dita, apa sih yang paling dirindukan dari sosok ayahnya? Papa itu gimana ya? Humoris sebenarnya. Enggak seangker kali. Kok angker ya? Tegas sih, cuman tidak mungkin mungkin di luarnya aja sih penampakannya tegas, tapi hatinya tuh lemah sebenarnya. Gitu. Jadi kalau apalagi kita berdua gitu, ya udahlah, kayaknya apa yang lebih nurut sama kita kayaknya sih ya. Lebih nurut. Nah ini boleh satu lagi. Ini kan kita ketahui bersama bahwa ayahnya ini Pak Antasari Azhar ini kan berkecimpung di bidang hukum ini sudah lama sekali 30 tahun. Namun ternyata yang menjerat ayah ini ternyata dari bidang hukum juga. Nah ini setelah ini apakah dari anak-anaknya, dari Mbak Ajeng dan juga Mbak Dita, langkahnya mau seperti apa sih? Apakah ayahnya akan kembali lagi diizinkan untuk terjun di dunia pemerintahan atau di bidang hukum, atau maunya gimana nih? Maunya ya, maunya sih duh yang aman-aman aja gitu. Maksudnya ya semua bidang ada resikonya masing-masing gitu. Apapun itu, walaupun hukum, walaupun apa gitu. Cuma mana ya? Itu udah apa ya, bidang yang sangat dicintai papa gitu. Kayak kalau mengambil itu sama juga mengambil hidup dan jiwa papa gitu. Jadi ya kita mensupport aja papa gimana, cuma langkahnya mungkin harus lebih hati-hati lagi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng dan juga Mbak Dita. Selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga, dengan Pak Antasari Azhar. Semoga ini tidak akan terpisahkan lagi ya, selalu bersama-sama terus. Dan umrohnya juga bisa segera dilaksanakan. Ya demikianlah Widya perbincangan kami bersama dengan Ajeng dan juga Dita, anak dari Antasari Azhar. Tentunya yang diharapkan adalah terus memberikan support dan dukungan kepada Antasari Azhar. Dan nantinya Antasari Azhar ini akan meluangkan waktunya lebih banyak terlebih dahulu untuk keluarga. Hal-hal yang selama ini sudah hilang dan juga sudah lepas selama 7,5 tahun ini semua akan kembali ditata oleh Antasari Azhar dan juga keluarga. Demikian Widya, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Marcelina Gita. Salam untuk keluarga Antasari Azhar ya. Baik, selamat kembali bertugas.